selamat datang di kegiatan Connected edisi Healthtech dengan tema Next Step in Healthtech, Moving Beyond Telemedicine to Tech-Driven Healthcare. Saya Faiza yang akan memandu kegiatan selama beberapa jam ke depan. Transformasi digital di bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas nasional yang terus akan kita lanjutkan di 5 tahun ke depan, dan diproyeksikan Asia termasuk Indonesia akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi global yang cukup signifikan. Menurut saya panel diskusi hari ini sangat menarik. Kita mendengar secara langsung beberapa challenge yang secara real memang dialami oleh pemain atau startup di sektor kesehatan. Dari situ kita bisa mendengar tanggapan langsung oleh mereka yang bertanggung jawab dari sisi pemerintahan. Kalau untuk tantangan kebanyakan kalau dari diskusi tadi terkait dengan regulasi ya. Jadi regulasi yang masih dianggap memberatkan pelaku industri di bidang teknologi kesehatan, tapi arahnya dari DTO sepertinya sudah lebih baik. Jadi kita tunggu nanti terobosan-terobosan lain dari pemerintah terkait dengan regulasi. Event ini juga memberikan masukan bagi kami, pemerintah, untuk melihat problematika yang ada dan kebutuhan tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi dari para stakeholder lain, termasuk tentunya private company, private sector, kemudian media, komunitas, masyarakat, maupun pusat penelitian dan pengembangan yang ada untuk berkolaborasi lebih lanjut. Indonesia maju, mulai dari kamu.